Cipari. Nah, mau keluar ikat palinya. Jakarta Aquarium Safari yang berada di CP atau Central Park. Barang-barang. Barang-barang aja. Kalau mau pencampurnya teh. Campur. Ada? Belum lagi, ini banyak lagi. Pari. Nah, mau keluar ikat palinya. Jakarta Aquarium Safari yang berada di CP atau Central Park. Sohok. Ukuran badannya kira-kira sebesar apa? 50 cm. Berapa 50 cm? Coba pakai gambaran aja kira-kira. Sebesar ini kah atau sebesar ini? Ada yang tahu nggak? Segitu pak ya? Oke, kita kunci jawabannya sebesar ini ya. Coba kita panggil sekarang Jimmy-nya atau Binturongnya ya. Tapi kita harus panggil sama-sama Jack Waller, namanya Jimmy. Oke, dalam hitungan ketiga kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Jimmy. Coba tadi kita kunci jawabannya sebesar ini ya. Nah, kita lihat kata-katanya sebesar ini ya. Ternyata, nah kita say hi dulu dong ke Jimmy-nya, Jack Waller ya. Hai Jimmy. Jadi kalau kita lihat besar sekali ya dibandingkan sama musang yang ada di atas. Tapi karena kakaknya sudah mengunci jawabannya sebesar ini, kita kasih hadiah buat kakaknya. Kasih tepuk tangan dong Jack Waller buat kakaknya ya. Oke, nah Jack Waller tadi aku udah kenalin, ini namanya Jimmy. Tapi aku belum kenalin yang tadi anterin siapa namanya ya. Nah yang tadi nganterin namanya adalah Kak Bagas. Kak Bagas ini merupakan ayah dari Jimmy, Jack Waller ya. Jadi Kak Bagas yang merawat Jimmy, yang memberi makan Jimmy. Nah Jack Waller kalau kita lihat di sini, Jimmy-nya besar atau kecil? Besar. Nah, ukurannya Jack Waller masih bisa lebih besar lagi ya. Bisa sebesar ini. Benar nggak ya? Kira-kira nggak ya? Jack Waller bercanda ya. Bisa mungkin lebih besar lagi. Sekurang lebih sedikit lagi ya, lebih besarnya. Nah, Jack Waller kira-kira ada yang tahu nggak? Jimmy ini asalnya dari mana? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu nggak? Nanti dapat hadiah kalau bisa jawab. Amerika. Ada yang tahu nggak? Australia. Australia. Kejauhan nggak ya? Coba ada lagi yang tahu nggak? Sekarang kita ada di mana, Jack Waller? Indonesia. Indonesia. Kira-kira ada di pulau mana aja? Ada tiga? Papua? Salah. Maluku? Nggak ada. Di mana, Kak? Kalimantan? Betul, ya? Ada lagi? Dua lagi. Sekarang kita ada di pulau apa, Jack Waller? Jawa. Jawa. Satu lagi? Sumatera. Tepuk tangan.
buat kakaknya yang terakhir ya. Wee. Nah, Jack Roller, sayangnya pintu rong ini nggak ada di Jakarta ataupun di Tangerang ya. Kalau ada, berubah namanya. Jadi apa, Jack Roller? Bintaro. Tepuk tangan buat kakaknya yang jauh di belakang. Kita kasih sini hadiah ya, karena sudah menjawab Bintaro. Oke, kalau gitu Jack Roller, kira-kira ada yang tahu nggak? Jimmy ini paling suka makannya apa? Ada yang tahu, Jack Roller? Kalau kita lihat dari perawakannya, dari bentuk badannya, kira-kira suka makan apa? Daging. Buah, betul ya. Jadi Jimmy atau Bintrong ini suka sekali makan buah dan juga daging. Tapi di sini Jack Waller, kita lebih sering kasih makannya buah-buahan ya. Kita coba untuk Jimmy ini menjadi vegetarian, Jack Waller. Tetapi tenang aja, tetap kita selingkan dengan daging ya. Dan di sini Jack Waller, tadi udah ada yang ke depan exhibitnya belum atau rumahnya? Udah. Mencium bau sesuatu nggak? Ada yang cium bau, bau apa kan? Bau pandan. Ada yang mau coba nggak kira-kira pegang badannya? Oke, kakaknya cepet banget ya. Sini kak, coba kakak pegang badannya. Dilus-lus kayak. Sekarang kakak cium, bener nggak sih bau pandan? Bener. Bener ya kak ya? Tuh ternyata bener ya semua. Jadi badannya ini bau pandan. Oke, terima kasih kak. Boleh kembali lagi supaya saya nggak dikira bohong Jack Scholar ya. Ternyata memang badannya itu bau pandan. Kalau nanti makannya jangan cuci tangan ya, supaya bisa dicium-cium terus kayak gini. Karena beneran bau pandan. Siapa di sini yang mau coba pegang lagi? Oke, jangan kemana-mana Jack Scholar ya, karena nanti di terakhir kita ada sesi tanya jawab. Jangan juga kecewa ya, karena setelah ini ada pertanyaannya lagi. Makanya dijawab Jack Scholar ya. Silakan kak, boleh langsung dikasih makan gininya. Nah kita lagi kasih makan daging ayam dan kebetulan di sini belum kita olah ya. Boleh diurus kak? Waduh, kayaknya jininya nyaman ya. Ini pasangannya kak ya? Mantap ya, harusnya ini ya. Oke silakan, terima kasih kak. Oke, pertanyaan kedua, Jack Sparrow semuanya sudah siap? Siap, oke. Dedenya udah siap belum? Udah siap? Oke, jangan lupa ya, nanti angkat untuk terbang, melainkan digunakan untuk berenang. Oke, kita ambil hamburnya langsung muncul ke kiri dan juga melesat ke kanan. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk penguin hamburg yang ada di dalam. Oke, penguinnya senang banget ya bisa berenang sama teman-temannya. Jadi penguin ini memang merupakan perenang-perenang yang sangat hebat dan sangat handal. Saking hebatnya mereka itu bisa berenang dengan sangat-sangat cepat menempuh jarak 27 km dalam hitungan waktu 1 jam saja. Gimana teman-teman, hebat gak penguinnya? Kalau hebat boleh bilang hebat. Hebat. Hebat sekali ya, dengan swim up to speed of 27 km per hour. Dan kita lihat juga hari ini penguin hamilnya makin semangat karena mereka dikasih makanan-makanan favorit mereka. Ada yang tahu gak penguinnya lagi makan apa? Lagi makan ikan ya, benar sekali Jasper. Jadi mereka itu hidupnya itu. Kita makan di waktu ini. Gigi lapar. Jadi kita juga lapar. Ada. Ini kita. Kita berikan. Dia ada di. Dua laki bini sana. Mantap snack naked turtle kura-kura leher ular. Oh panjang ular. Bangunnya ini adalah